Okey, sekarang ni kita nak belajar bahagian 2 untuk bab 6 ni. Bab 6 ni ada 3 bahagian. Yang terakhir tu yang complete set lah. Cuma kita nak belajar dulu untuk bahagian adjustment for debtors ataupun peralasan untuk akaun belum terima. Okey, peralasan untuk akaun belum terima ni kita ada 2 jenis passing. Satunya kita panggil hutang lapuk ataupun bad debt. Okay, untuk bad debt ni ataupun hutang lapuk ni adalah hutang yang lama tu. Kita beri hutang kat orang, orang tu pergi bayar dengan kita. Kita bagi hutang kat dia, dia tak bayar-bayar. Lepas tu sampai dalam 5 tahun lah minimum ataupun kurang 5 tahun, syarikat tersebut mesti jadikan itirahnya sebagai hutang lapuk. Apa maksud hutang lapuk? Hutang lama yang belum dibayar, kita anggap kita batalkan hutang tersebut. Nah, dalam istilah haikang, ia tidak ada istilah lagi kata orang kalau orang tak bayar. Dalam istilah haikang, bila hutang sudah tampak lama, kita kena halalkan di atas kertas walaupun hatinya tidaklah. Di atas kertas, kita kena halalkan hutang tersebut. Kita tak boleh masuk dalam akaun sebagai hutang. Kita kena anggap dia sebagai belanja. Hutang lapuk ni belanja lah. Itu dipanggil hutang lapuk. Itu artinya mereka tu tidak akan halal lah. Cuma dari segi akaun dia tak boleh tolik. Hutang-hutang lama yang tak, yang dibawa-bawa itu tidak dibenarkan. Maybe 5 tahun tu sudah terlampau lama. Ada setengah syarikat 3 tahun pun dah dia buat, tapi kita amalkan 5 tahun lah. 5 tahun dan ke atas. Kalau 10 tahun tu memang kulit senang lah. Boleh faham ke? Boleh. Okey, seterusnya adalah hutang lagu. Hutang lagu ni lain pula. Hutang lagu ni maksudnya, atau dalam bahasa putih panggil provision for doubtful debt. Kita rasa setahun tu mungkin ada yang tak bayar. Kita rasa mungkin ada yang tidak bayar. Adakah betul itu tak bayar? Tak pasti sebab dia panggil hutang lagu. Dia panggil doubtful debt. Hutang yang kita rasa di awal-awalnya. Betul ke orang yang bayar semua? Kita bagi hutang ke 100 orang dengan 100 ribu. Maksudnya 100 ribu orang hutang yang kita. Adakah kita yakin 100 ribu tu orang terbayar pada tahun ini? Dengan yakin yang kita rasa tidak. Kita rasa mungkin ada 50% daripada golongan tu akan ada yang tak bayar. Ataupun kita rasa ada 11%. Tapi kalau kita rasa ada 50%, teruk benar lah tu. Kita tak boleh hutang ke orang lah, boleh 50%. Itu dipanggil. Hello? Dengar lah. Dengar lah, cuma dia. Ah, baru dengar. Terputus lah. Okay, sekarang kita masuk ke jenah. Jenah untuk hutang. Yang apa panggil ni, hutang lapuk. Okay. Okay, nak tahu contoh sama sekali tadi. Jadi nak pula contoh dekat contoh satu. Tulis sebelah contoh satu tu adalah okay. Boleh nampak kamu tak nampak dia tulis tu? Nampak kan? Nampak je dia. Okay, tulis hutang lapuk. Okay, sekarang ni kita nak buat jenah untuk hutang lapuk. Pada 1 Januari tahun 2010, Ghazali masih lagi berhutang sebanyak RM500 sejak 10 tahun lepas. Peniaga memutuskan supaya hutang tersebut dihapuskan sebagai hutang lapuk. Dan ni tahun 2020. Nah, 10 tahun lepas 2010, orang tu butang ni dia. Okay. Ni maksudnya orang tu hutang bila ni tahun 2000. Sebab ni dia yang anggap tahun 2010. So dia anggap benda ni sebagai hutang lapuk. So jenis yang awak kena hafalnya ialah, ni awak kena hafal lah. Januari 1 kita debitkan belanja hutang lapuk. Kita debitkan nama Ghazali. Dia macam apa? Dia tukar nama ya? Dia tukar duit. RM500. Ini untuk
iktiraf, belanja, hutang, hutang. Okey. Ini adalah jenis yang awak kena hafal. Okey. Awak kena hafal gini. Kalau berkaitan untuk aku gini lah. Cuma apa yang berbeza ni, tukar nama, tukar jumlah kalau soalan yang berbeza lah. Okey. Tak boleh. Januari 1 lagi. Kita nak dapatkan untung dan rugi. Kena kreditkan peruntukan ke rumah kredit sama saling lah. Okay, saling, saling, saling. So, jenis ni memang kita kena buat lah. Kita kena buat macam ni yang kita kena buat. Dah ke? Dah semua yang Nadira, dah ke Salim? Dah lagi. Dah lagi Encik ni. Dah berhair lah Encik ni. Okay, gini lah. Benda ni dia supaya lah berhair. Jadi kita akan buat latihan. Bila berlaku ni hutang hapuk, ini adalah jenis yang awak kena hafal. Ingat dah, ini jenis yang awak kena hafal. Ha, ini susah nak faham tapi kena hafal. Cumanya bila mari soalan lain, awak kena tukar nama Jazali ni kepada nama baru. Mungkin waktu tu nama Jasmini. Ha, mungkin waktu tu hutang dia banyak sikit RM10,000. Tapi yang lain ni adalah sama. Boleh faham? Boleh faham? Boleh kan Nadira? Boleh. Dah saling ke? Dah, cik. Okay, kalau dah pergi ke contoh tiga. Pergi ke contoh tiga lah. Nak tahu apa? Okay, kita pergi ke contoh tiga. Okay, contoh tiga, pada tahun 2007, syarikat terjana mempunyai jualan kredit sebanyak RM50,000. Jualan kredit ni maksudnya jualan hutang sebanyak RM50,000. Pada akhir tahun 2007, 31 Disember 2007, akhir tahun, RM2,300 je tak boleh kutip, iaitu akaun Maria. Akaun Maria. Ha, dia kata Maria tak boleh kutip sebab dia hilangkan diri. Dengan cerita lainnya, sekarang ni, ini adalah hutang hapuk. Faham tak? Tak tulis dekat sini, awak jena dekat sini. Jauh buat jena dekat sini. Insert column. Tarik, butiran, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Ya, awak ambil masa mentah, buat jena di sini. Okay, tu mahu tahu, dah buku tak? Kerana je lah, jadi komputer je buat gini lah. Ha? Handal buku lah cik ni. Awak atas buku. Jadi buat setting tak siap. Jadi tunjuk ni. Awak lah buat. Okay. Tarikh butiran jadi kredit. Apa yang awak kena buat? Awak kena buat jawapan untuk belanja hutang hapuk. Macam mana belanja hutang hapuk? Biji macam yang ni. Biji yang ni. Eh? Biji macam yang ini. Cuma kita kena tukar nama Ghazali kepada Maria. Di mata kepada 2,300. Boleh faham? Saya untuk Henry dia buat tu. Dia buat tu. Dia buat tu. Dia buat tu. Dia buat tu.
Jadi masa lima minit sambil-sambil lah buat. Buat minta lima minit.
Siap ada ke latihan tak ni? Siap ada ke latihan? Hello. Siap dah. Aha. Okey. Awak kena. Itu satu bukan ke? Disember lah. Ember. Cukup satu. 31. Okey. Dah jadi ni untuk cakap kepada nama Maria. Maria. Okey, sini jadi okay, semua sama gini ya. Tak, apa hal lah tu. Okay, seterusnya nama begitu pada 5 Januari 2008. Ni tahun 2007, 5 Januari 2008. Jadi Puan Maria ni muncul untuk menyelesaikan hutangnya di pejabat secara tunai. Puan pun kita ambil, kita ambil Puan Maria kan. Walaupun kita dah buat dia hutang apa, halal. Kita setiap akan ambil, orang bayar hotel tu jadi catatan dia, kita kena buat proses lagi lah. Kita kena buat proses perubahan. Jadi buat okay, catatan 5 Januari 2008 ni. Ini pun awak apa ya, kita nama dia dengan TV ya. Ini dipanggil hutan lapuk, boleh. Jadi kalau kita bayar, kita ambil iklan, orang ambil iklan. Ini mari dulu. Okey. Cara ini. Bila Maria tu mari bayar, kita kena debitkan nama Maria. Kreditkan hutang lampu tulis. Berapa? 1003 lah. Sebenarnya kita boleh ikutlah hutan lampu tulis. Kreditkan Maria. Kita kreditkan hutan lampu tulis. Patut semula kita debitkan tunai. Kita terima fiti. Kita kreditkan Maria. Ini adalah untuk pembayaran. Ini okay, pembayaran hutang. Boleh faham? Sekejap. Eh, saya setengah melakuk ke kakak sana? Jangan.
Okey, siap dah Cik Ting. Okey lah ya. Sekarang ni kita nak masuk contoh 2. Tadi masuk contoh 1 dan 3. Sekarang ni kita nak masuk contoh 2. Apa jadi langkah kita sebab contoh 2 ni contoh dekat awak tu. Ini adalah hutan. Ini adalah contoh untuk hutan lagu. Sebab hutan lagu dan hutan lapuk berbeza. Hutan lapuk tu kita jumlah orang yang memang confirm tak bayar-bayar bertahun-tahun. Hutan lagu ni kita tak pasti dia bayar apa sebab cuma kita tegur dia tak bayar. Jadi kita kena buat pelaksanaan adjustment for dipanggil dog food eh. Okay, petikan imbangan duga pada September 2010. Ya, aku nak faham molek ni, bila dia sebut imbangan duga, why dia sebut imbangan duga, nilai yang ada dalam imbangan duga tu, awak kena faham. Contoh, penghutang ni tak ada apa-apa yang ada penghutang, orang yang hutang dengan syarikat. Nilai yang diberi, contohnya peruntukan hutang lagu dalam imbangan duga, bermaksud ini tahun lepas punya. Awak kena faham. Dalam imbangan duga, kalau dia beri peruntukan hutang lagu, itu adalah maklumat tahun lepas. Eh? Maklumat tahun lepas. Manakala jika dalam imbangan duga ni dia masukkan maklumat hutang lapuk, dia masuk hutang lapuk, dan ni awak kena abaikan. Abaikan masuk dari sini, jangan kira gabung. Jangan kira. Tapi, ada lagi tapi juga. Tapi kalau maklumat lapuk ada dalam maklumat tambahan, kena kira. Kalau hutang lapuk berada dalam imbang duga, abaikan. Tapi kalau maklumat hutang lapuk ni ada dalam maklumat tambahan, kena tiga. Faham? Boleh? Okay. Boleh kan? Hmm. Okay, sekarang ni kita nak kira pasal soalan ni. Soalan ni dia bagi satu imbangan duga, dia bagi maklumat penghutang RM1,000. Peruntukan hutang lagu, RM1,900 ni adalah pasti ya, tahun lupa punya. Hutang lapuk ni kita abaikan sahaja. So dekat maklumat tambahan dia just royak syarikat memutuskan untuk mengekalkan peruntukan hutang lagu kepada 5% daripada peruntukan. So dia nak kekalkan 5% daripada peruntukan. Jadi cerita mudahnya lah ni, dia rasa syarikat tak mampu kutip 5%. Dia rasa adakah betul-betul berlaku? Tak lagi. Cuma dia rasa 5% tu tak mampu kutip. So kita kira 5% tu. Macam mana nak kira? So ni pengiraan dia. Ni pengiraan dia. Pengiraan dia, awak kena masukkan dulu nilai RM100,000. RM100,000 ni. Penghutang, jumlah penghutang. So jumlah penghutang lah ni RM100,000. Kena masuk RM100,000. RM100,000 tu kan. Kali dengan 5%. Okay, 5%. Ah, boleh jawapan dia. RM cantik berapa boleh? 5,000 lah. Okay, 5,000 ni awak kena tulis dalam bracket tahun sekarang. Ah, ni untuk bezakan dia lah. Untuk bezakan pemahaman kita kena buat caption satu. Tahun sekarang tu tahun sekarang. Okay. Okay. Jadi 1,000 kali 5% boleh 5,000. So 5,000 ni tahun sekarang. Masukkan maklumat yang ni. Tahun lepas ni 1,000 nen. Tahun lepas 1,000 nen. Tahun sekarang 5,000. Tak beza dua ni. Beza tu maksudnya 5,000 kalau 1,000 nen lah.
Okey, 5,000 tolak si bunyi, beza dia boleh lah sini 3,400. Okey, 3,400 ni kita panggil tahun semasa. Okey, tahun semasa. Tiga bilion jajan-jajan ni. Ini adalah pengiraan dia. So kita kena dapatkan dulu 5%. Lepas dapat 5%, kita bezakan tahun sekarang dengan tahun lepas. Bezanya kita akan dapat tahun semasa. Lepas apa kita kena buat dengan tahun semasa? Kita masukkan ke dalam jurnal. Disember 31. Okay, masukkan dalam jurnal. Debit belanja hutang lagu. Okay, kreditkan di sini. Peruntukan lagu. Ni macam tadi juga kena apa? Berapa nilai tahun semasa? 3,400. Okay, nilai tahun semasa 3,400. Tapi kita nak tengok sini. Pelarasan hutang lagu. Okay, boleh faham? Boleh ke? Nadira boleh kan? Boleh. Ya, kalau boleh, jadi nak stop share ni. Kalau jadi nak buat latihan dulu, kita nak detail dulu. Contoh 4. Contoh 4 ni bukan lagi lah. Okay, contoh 4. Okay, contoh 4 ni adalah contoh hutang lagu. Soalan yang sama macam tadi, cuma dia beri awak banyak tahun. 2009, 2010 dan 2011. Okey. Dia beri 2009, 2010 dan 2011. Pertukaran hutang lagu ni adalah 11%. Tadi ni 5. Apa yang kena buat sebiji macam tadi? Sebiji macam tadi. Cuma ni dalam ni ada yang beri tak maklumat tahun lepas? Ada yang beri maklumat tahun lepas? Ada lah kan? Tu tahun tu apa? Ada. Bukan maklumat pertukar hutang lapuk, hutang lagu untuk tahun lepas ada Yubi? Tak ada kan? Ada. Ada. Jadi tahun 2009 dia tak ada. Jadi buat catatan sedikit untuk awak. Untuk 2009 peruntukan lagu tahun lepas kosong lah. Ada kosong. Tapi untuk 2010 peruntukan hutang lagu tahun peruntukan hutang lagu tahun lepas 2010 adalah jawapan tahun sekarang 2009. Ha, apa dia ayat ni? Kau ni awak kau pening kan? Kau pening awak tengok ayat jadi ni. 2009 pertukaran hutang lagu tahun lepas dia adalah kosong sebab itaknya ke mana-mana. 2010 pertukaran hutang lagu tahun lepasnya adalah jawapan tahun sekarang 2009. Boleh faham? Okey, kalau boleh faham buat dulu soalan ni contoh 4, ambil masa dalam 10 minit. Nanti kita akan masuk balik Zoom. Jadi waktu asal stop sebab 40 minit dah cukup. Okay. Semoga ready dah kah? Dah. Dah eh? Okay. Soalan dia mudah. Cuma nak awak ini disebabkan dia bentuk yang berbeza. Padahal benda yang sama. Okay. Tahun 2009, 2010 dan 2011 ni. Tahun 2009. Ready eh? Nadira, ready ke? Aha. Okay, berapa nilai pengguna dia untuk tahun 2009? 100 ni? 10,000.
1,000 kali dengan sebelah 100. Kita akan dapat sini RM 1,000 eh. Betul? Yes. Ini adalah tahun. Betul. Alah. Okay, ini adalah tahun sekarang. Okey, so kita kira tahun lepas. Berapa tahun lepas? 130,000. Oh, kalau kita nak kira kalau lepas. Ha, kalau kita nak cancelkan, kita nak ambil tahun sekarang. Tahun sekarang dah ni berapa? 11,000. Tolak tahun lepas. Okay, tahun lepas berapa? Oh? 1,000. Tahun lepas kau? Kosong. Oh. Jadi kita bagi tahu tahun lepas adalah kosong. So, jawapan ni apa? 1,000 tahun nak kosong apa yang tanya? Banyak? Dah ibu. Dah ibu kan? Okay, so kita kena buat jenis. So kita pergi kat jenis. Dekat lah ibu. Supaya orang faham. Kita dah ni tahun 2009 lah, tak tahu 3 1 tersebut. So, agendanya sama ya, kredit, belanja, hutang, lagu. Berapa nilai dia? Jawapan dia sebelah ni 1,000. Okay, kreditnya adalah peruntukan. Sebelah ibu juga. Saya tulis itu. Boleh tak? Ya, ini untuk dua soalan. Tapi nak sampai ibu sebelah. Oh, ni faham? Macam ni. Nadira, Nesma faham ke? Boleh kan? Faham. Kita next eh. Next tahun 2010. Okay, 2010. Jadi kopi ya. Kopi. Jadi kat sini. Berapa nilai penghutang 2010? 1,330,000. Penghutang. Penghutang 130,000. So 130,000 ni kali dengan 11% boleh berapa? 14,000 apa yang? 14,300. 14,300. Okay, 14,300 tu kita pun masuk kat tahun sekarang. Okay, kita masuk kat tahun sekarang. Tolak tahun lepas. Tahun lepas ni yang tak diajak tadi. Jadi ada tulis lah dekat note setting 2010, kutukan tahun lepas adalah RM jawapan tahun sekarang 2009. So jawapan tahun 2009 tahun sekarang ya ni? 11,000. So tahun lepas ni 11,000 lah.
tengah. Dia macam carry forward. Jawapan tahun sekarang dia pindah ke tahun lepas. Bagi 2010. Boleh faham? Okay, so jawapan dia 14,300 kalau 11,000 awak akan dapat 3,300. Okay. Dia dah dapat 3,300, so dia tengok jena. Jena. Okay, so jawapan dia apa ni? 3,300. 3,300. 3,300 kan? 3,300. Hari tu kena tukar ke cik dia? Macam mana? Tahun tu kena tukar. Boleh faham? Boleh tak? Okay, sekarang ni kita dah masuk tahun 2011. Okay, untuk tahun 2011 berapa nilai perhutang dia? Perhutang 2011 105,000. Jadi ini pun kita tulis 105,000. Okey, 105,000 kali dengan 11% berapa boleh? Sebelah apa ni? 11,550. Ini ni? 11,550 macam tu? Okey, pemasuk tahun sekarang adalah dah 50. Tahun lepas berapa? Tahun lepas adalah tahun sekarang 2010. Tahun lepas adalah tahun sekarang 2010. So sini 14,000. Tiga. Sini 14,300. Masuk tahun sekarang kok 2010. Tahun 2010 tahun sekarang 2009. Haa dia carry forward gitu. Boleh? 11,550 tolak 14,300 ni ia akan dapat jawapan dalam negatif. Betul? Negatif apa ni? Ia samsek je dia buat negatif. Haa 2,000 apa ni? Tahu kira 2,000 apa ni? 2,750. Dia dapat negatif. Berapa negatif? Tahun sekarang tolak tahun lepas. Dapat negatif. Kalau dapat negatif, ianya adalah hasil. Dia panggil hasil hutang lagu. Okay, dia akan jadi hasil hutang lagu. So, jenis dia, dia lain sikit lah. Dia akan lagi sikit lah. Okay, jenis dia lain sikit. Okay, ingatlah. Jika berlakunya negatif bermaksud dia akan menjadi hasil. Bila hasil perutukan hutang lagu ni untuk pada you, buat boleh pergi perutukan. Okay, perutukan hutang lagu ni dia akan jadi debit. Haa ni special case lah, tak ada kena ajar lah. Dia akan jadi debit. Lepas tu kredit ni apa? Hasil. Ha? Lagu. Boleh faham? Jangan tulis negatif sini pulak. Sini tak ada negatif, tulis yang mahu je lah. Berapa? Dua. Dua. Tujuh, lima. Boleh faham? Kalau negatif, ia hasil hutang. Tak ada. Ia adalah hasil. Kalau negatif, ia adalah hasil. Okey. Boleh faham, Nadira? Reshma? Haa.
Faham? Dead halin ke? Oh. Kalau dead ada nak masuk yang petikan bawah ni. So petikan ni sedikit lah kalau salah tanya. Kalau salah tak tanya tak apa, nanti takut dia tanya. Okey, mula petikan penyata pendapatan untuk tahun 2011 lah. Tahun yang terakhir tu. Ataupun kita boleh berlaku lah. Kalau tak faham, 2009 dan 2010. Adakah apa-apa kalau petikan ni hanya ada tepi lah. Kalau ingat kita boleh belanja, belanja hutan lagi 2010 belanja, belanja hutan 2011. Tiba-tiba ni ambil tahun semasa dah. Ni ambil jawapan tahun semasa dah. Lepas tu dia ada satu hasil. Bukan lagu. Ini berapa dia tu? 10 lah. 10 tahun 2000. Kita lagu adalah 2750. Lagi tu petikan. Petikan penata pendapatan. Okay, so lagi sebab petikan juga untuk lembaran imbangan. Okay. Petikan untuk lembaran imbangan tahun 2011. Kita tengoklah kalau banyak tengoklah pun. Eh, apa hasil hutang lagu tu 2009? Eh, minta maaf, betul lah. Betul lah. Mana imbangan pula dia kita kena buat formula dia. Oh, ni kena buat kotak lah buat ada formula. Dia kena buat kos. Kos perhutang. Perhutang. Tolok. Peruntukan. Perhutang lagi. Jawapan perhutang besar. Perhutang, yang ni nilai perhutang dia RM100,000 secara keliling. Yang ni RM130,000. Yang ni berapa dia? RM105,000 eh? Okey. Untuk lagu ni ambil nilai tahun sekarang. Tolok eh. Tolok kita buat dalam kurungan kalau account. Okey, yang ni berapa dah? Dari RM14,300 eh? Yang ni sebelah 50 kan? Itu awak tolok kan? Awak tolok 100 ribu tolok 11 ribu apa? 100 ribu tolok 10 nilai bulu. Kalau tolok lagi 1000 dapat ke 9. Dia boleh congok. Oh dia tak sikit tak congok. Boleh congok pun sakit kalau. Satu, lima, tujuh, tujuh. Tak jadi dua. Nilai tiga ribu. Bila pun 3,450. 450. Okey, beres. Eh, jadi itulah jawapan untuk latihan 4. Jadi, akan screenshot lah tu. Uli tahu dalam grup jawapan latihan 4. Boleh sadin dalam grup.
lepas tu kita ada satu lagi soalan ni, cikgu serahkan kepada awak latihan 5. Cuma cikgu kita sikit lah untuk contoh 5. Contoh 5 sama contoh-contoh yang lain. Cuma dia gabungkan di antara hutan lapuk dan hutan lagi sedikit. Okey. Jadi akan cerita yang A lah. Yang lain tu cikgu akan tak ada masalah untuk awak. Contoh 5 ni macam cik dah tadi, kalau imbangan duga, jadi perkataan imbangan duga. Pertengah hutan lagu dan imbangan duga ni adalah tahun lepas. Dan hutan lapuk yang diberi 990 ni kena abaikan. Dan kita kena tengok dekat maklumat taman, ada tak hutan lapuk? Ada ni. Dia telah Gaza telah disekamuri dan hutannya sebanyak 993 telah dikira sebagai hutan lapuk. So jika diberi dalam maklumat taman, kita kena kira penghutang baru dipanggil. Nilai penghutang baru berapa? Macam mana kita nak kira penghutang baru ni? Dia nak salin pasal sebegini apa tu sebegini. Bolehlah penghutang baru. Jadi jumlah penghutang 220000. Biasa. Hutang lapuk yang ni 993 ni, 993. Okay, berapa tolak? Berapa tolak berapa ni? 200 juga ni boleh ni. 200 apa tak tolak? 200 1-0. Ha, ni jadi congok betul tak? Betul ke? Ya. Ah, betul. Okey, soalan contoh 5 ni pelik sikit sebab dia ada maklumat tambahan tentang lapuk. Jadi selepas tu awak guna maklumat yang baru ni untuk jawapan B dan seterusnya dah. Kirakan hutan lagu tahun 2013 ni guna maklumat yang ni. Dah. Bukannya maklumat yang 220,000. Boleh faham? Okey. Boleh eh? Nadira, okey. Okey, jadi stop dulu kelang untuk kali ni, sini dulu. Jadi kita sambung mula lah. Jadi rekod berhenti kalau tak ada, jadi akan kumpulkan kawak apa yang kita tembak ni. Okey, thank you. Assalamualaikum. Eden. Ya. Yeah. Hai. Betul. Hello. Hai, hey, thank you. Hello. Ah, hello. Nadira nak tanya kapak ni? Nadira nak tanya kapak ni? Tak. Cik dengar ya, kena guna penghutang baru ke? Okay? Untuk contoh 5 ni. Ya, yeah, betul. Kena ambil yang ni. Lepas tu hutang lapuk dia tu.
Hutang apa? Abaikan. Ada kita kira dah ada. Kita dah kira dah ada. So, sebab yang minta nombor B tu hutang lagu. Perkiraan hutang lagu. So, awaknya sambung yang hutang ni lah. 210 ni lah. Perkiraan macam biasa yang kita dah kira dah. Agaknya kena kandungi 5%. Boleh? Boleh faham? Tiga hak A tu, tu je lah jawapan dia ni. A tu sahaja penilaian dia. Besok kira perlu tukar hutang baru. Batu hak lain tu continue dengan continue macam tadi, soalan nombor 4. Hak atas. Ya, soalan nombor 4. Ilakan peruntukan hutang ragu bagi tahu. Boleh? Okey, beres. Okay, thank you. Cik Deng can share jawapan contoh part tu dalam WhatsApp dulu. Terima kasih Cik Deng. Okay, terima kasih kerana sudi dengar Cik Deng. Okay. Thank you. Nadira, Nadira dengan Reshma sekejap. Terima kasih. Nadira, yeah. Reshma. Hari satu ni, pukul 10 tu awak masuk dulu dalam meeting. Kau ada program Cik Deng bagi tahu tu dalam group business part tu. Hello? Awak masuk dulu, pukul 10 tu awak masuk dulu yang MSU tu. Dan, lepas tu dekat aku sebelah tu, dalam sebelah 50 tu awak dah tutup dalam exam. Boleh? Maksudnya habis program lah baru masuk exam. Tak, exam saya pukul 11 semuanya. Dan 10.50 tu awak leh lah, awak leave meeting tu lah. Okay. Awak masuk mentah je lah, boleh? Okay, baiklah. Thank you. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Terima kasih.